Welcome back on Entertainment News. Sempat tergabung bersama grup Rumpis, beberapa waktu lalu Vina Panduwinata mengunjungi salah satu personil grup tersebut. Ya, dalam kesempatan tersebut mereka juga mengungkapkan rencana mereka untuk bereuni dan membuat sebuah album. Wow, ini dia. Sahabat yang tak lekang oleh waktu, itulah yang dapat digambarkan untuk Vina Panduwinata. Saat ditemui tim Entertainment News, salah satu diva Indonesia yang terkenal dengan sebutan si burung camar ini terlihat sedang mengunjungi salah satu sahabatnya yang juga merupakan personil grup Rumpis yang terkenal dengan lagu Nur Lela pada tahun 80-an. Grup Rumpis sendiri beranggotakan Vina Panduwinata, Atik Sibi, Malika. Keseruan Vina Panduwinata, Trutami dan juga Malida. Hi good people. Kita berdua lagi mau ketemuan dengan Malida. Selama ini yang kita lakukan itu ya karena dia seneng masak, dia seneng suruh seperti masak, ini, kita yang makan. Kita yang datang gitu ke sini, kita datang ke apa ke rumah dia untuk apa namanya ketemuan seperti sekarang ini gitu kan, itu yang kita lakukan. Kalau dulu Lida itu kalau nyanyi ada bonusnya, bonus pingsan. Kan dia punya lagu gini, nakal, nakal, nah. Nah itu dulu lagunya Lida. Nah terus abis nyanyi lagu itu lagu terakhir sesinya sama Lida. Nakal, nakal, nah, buk, nah, pingsan deh lo. Jadi kita semua belajar dandan dari Mama Ina. Bukan hanya muka, bukan hanya makeup, tapi how to appear, how to perform. Inilah ibu kami semua. Kebersamaan itu yang gak pernah bisa Mama Ina lupain. Dan itu saat-saatnya kita apa ya menambah ilmu kehidupan, bagaimana merawat sebuah pertemanan itu ya, karena kita lama sekali perjalanan waktu itu. Reuni, tapi yang diwujudkan dalam sebuah karya, artinya mungkin kita akan buat album 7 bintang lagi yang sekarang kita masih pikirkan. Dari 5 itu 2 lagi siapa, karena kan Lida udah gak bisa ikut lagi sama kita. Lida studionya di dapur ya, itu Ati studionya di Amerika, Amerika. Yang dapur juga, dapur juga sama, sama. Gitu ya. Tapi sih dia bilang, Ati bilang, aku mau nyanyi kalau ada yang ngongkosin kan. Rencananya sebagian kita reminding orang-orang mengenai 7 bintang dulu, lagu-lagu 7 bintang dulu, dan ada yang baru. Dan namanya reuni itu harus ada sesuatu yang memang mengingatkan mereka di saat berdoalah dari semua cita-cita hidup di dunia. Dan jangan kita lupa dia yang di atas sana, kawan. Okay. Kita tunggu banget nih kembalinya. Oh, aku ngefans banget sama Rumpis. Cuma tahu satu tadi, yang saya tahu Nurlela itu teman sekolah saya. Berarti kamu seumur tadi. Enggak, makanya kalau lagunya familiar, cuman saya enggak mengalami fase itu. Makanya cari pacar jangan pelin pelan. Itu kan lagu Nurlela. Tapi bagaimanapun juga ini mereka melegenda semua, ada Trutami, ada Mami Vina, ya kan. Memang mereka punya kualitas dan kuantitas yang sampai sekarang itu enggak pernah luntur. Ditunggu nih comeback-nya.